Hi guys. Aduh. Akhirnya aku showroom-showroom lagi gak sih setelah sekian lama. Aku sambil makan ya. Aku sambil makan guys. Gila, aku pengen eser tau deh kemarin, tapi kayak gak ada waktu mulu. Baik, kabarnya. Ya, WFH. Judulnya When You Say Nothing At All. Makan nasi sama daging. Lalu daging apa? Bentar lagi Sinja, oh my god. Aku belum beli baju lagi. Mantap banget nih. There goes my heart beating. You are the
Sekarang lanjut makan kelapa. Masih lama kamarnya. Oke, kamarnya. Alhamdulillah, masya Allah, sholat. Astagfirullah karandito. Sholat dititip. Yuni, kemarin abisnya ada kemarin aku kerja mulu. Siye pada kangen sama aku ya Siye. Kriuk, ini kriuk babi guys. Wih, Karandita mau gereja. Eh, kamet yuk. Pani sih gitu aja langsung hilang. Enggak, udah gak VC. Showroom hilang. Enggak, ini bukan babi. Ayo sapi, kak sapi jangan. Ngomong hilang. Bukannya ke Kristi. Eh, Kak Bira. Kalau bukan babi, kita gak plan. Oh, bohong sama itu ya. Menarik. Ntar aja on camnya, aku lagi mau makan dulu. ASMR. Kalau lagi kerja, lagi magang, rasanya lupa kalau masih jadi member, sumpah. Astaga. Ini sumpah beneran, tapi kalau kerja tuh kan emang tiap hari ya,
Jadi tuh maksudnya kayak iya, baru inget masih jadi member gitu. Halo, teater. Wih, oh, kami tuh. Hal apa yang bikin kesel sama magang? Ketika udah kerjain sesuatu hal, tapi ternyata ada kerjaan baru lagi yang lebih urgent. Itu berarti kan aku lagi ngerjain sesuatu nih, tiba-tiba diminta kerjain yang lain, tapi lebih urgent. Jadi kan mau ngomong kerjain itu. Itu semuanya kayak gitu. Lama-lama kerjaan gue yang pertama kagak kelar-kelar. Tapi bagus, sekarang ini aku lagi agak gabut aja sih. Gak gabut juga, tapi lebih nyantai dari kemarin lah. Kalau kemarin aku harus ngerekap Excel berapa ribu ya? Berapa ribu dah gitu. Kalian bayangin. Jadi kan kalau dari PDF ke Excel itu kan bisa di-convert. Tapi kan gak rapi kan. Nah, kalau misalkan gak rapi jadi sampai satu-satu. Terus habis itu angka-angkanya kan banyak tuh. Makanya capek banget, gila aku cepet ngeliat gitu kan. Lembur sih harusnya udah enggak ya. Tapi enggak tahu juga sih. Di situ gunanya anak magang. Jadi aku bagian rekap, mereka tinggal kelarin kerjanya gitu, bikin kertas kerjanya. Tapi jujur aku have fun banget sama kantor aku yang sekarang. Kenapa? Karena orangnya asik-asik. Kan aku kerjanya di kantor akuntan publik kan. Orang-orangnya tuh lebih pada up to date gitu loh, ngerti gak sih? Terus yang umurnya gak beda jauh semua lah. Kalau kalian yang nggak tahu akuntansi, jadi KAP itu kantor akuntan publik, biasa itu adalah kantor untuk seorang auditor. Kayak auditor tuh apa? Yang meriksa laporan keuangan perusahaan, misalkan, ini ada selisih nih harganya nih gitu. Kok bisa uangnya kemana aja gitu? Itu fungsi auditor. KAP perusahaan yang menjadi wadah auditor. Jadi misalkan JKT, ini perusahaan JKT. JKT akan bayar jasa audit buat KAP-nya gitu. KAP misalnya KAP apa gitu. Itu guys. Buat ngaudit laporan keuangan JKT. Jadi bayar gitu. Eksternal betul. Konsultan pajak sama enggak lah. Namanya konsultan pajak. Ngurusin pajak doang dong. Tanggal 6 di kalender kayaknya enggak ada deh. Bentar. Ci nanti
ketemu pas the grade boleh minta foto nggak? Gimana ya? Boleh lah. Belum main TikTok lagi, kamer cu. Nanti ya. Kalau sombong boleh kita jambak ya. Gimana ya? Gua minta koin boleh enggak kalau ketemu? Jatuhnya ngemis lah sih tuh. Bentar guys. Sambil kerja. Ayo deh, bentar lagi on cam nih. Sabar. Kalau laptop lu. Wanna on cam now. Wait. Gue jelek banget dah. When we were young. Eh, gue malu banget nih, jelek nih. In case it is the last time. Aduh, muka gue kayak nyalek dah, jelek banget dah. Ini nggak bohong nih, muka gue jelek banget. Tar lu pakai lipstick dulu deh, paling banter pakai lipstick gitu.
Ih, jerawat. Nah. Jelek banget ya gua. Gift. Sholat, sholat, woi, ada sholat dong. Mana sih? Everybody loves sometime, everybody loves someday. Alhamdulillah yang udah sholat. Nah ini nih ya. Ini adalah air kelapa dan kelapanya. Sengaja aku pakai sendok. Sendok sayur. Iya, sendok orang kaya. Orang kaya kalau makan makan tuh sendoknya harus gede. Kayak centong sayur, emang centong sayur. Sabar-sabar. Sekarang angkatnya susah ya, berat ya. Itu tuh yang mau dapat merchandise Ariel aku bisa isi form di Twitter. Nggak nyangka bentar lagi aku mau kayak coba menuju tanggal 6. Berapa lama lagi?
3 minggu lagi. 2 minggu? Enggak, 2 minggu. Wow. 2 minggu lagi aku udah jadi member JKT. Dinda, kemarin tuh Kangga ke rumah. Februari kan tahun kabisat ya. Tanggal 6-nya hilang ya? Dinda, parah banget Dinda. Kerja dulu ya guys ya. Eril. Sih kok Eril, gue nyawet Eril. Coba gue nyawet Eril. Kok mati sih? Iya iklan tadi. Enggak, Dinda, tanya aja sendiri sama orangnya. Mau somai. Mi, mau Mi. Mi, mau dong. Guys, bentar ya guys, ambil piring dulu, bentar guys. Gak jadi guys, tukang siomaynya lagi udah tiba-tiba pergi. Sebel, aku sebel banget. Sekarang aku bawa makanan baru. Yang pertama yang ini adalah dodol udah dipotong-potongin. Aku tiba-tiba pergi.
pada abangnya. Oke, apa Faris? Makasih ya Kak Fadis, semangat meetingnya. Tadi aku nge-tweet gak sih mau eser? Iya, semalam aku terus gue nge-tweet di mana? Nge-tweet ya gue ya. Aku bener-bener gak ada foto outfit sama sekali, Kak. Cuman foto muka doang. Karena bawahnya pakai celana tidur. Bentar guys, dia meninggal. Mute dulu deh. Nggak tahu ya temennya. Ada ini ya, ada kecelakaan maut ya katanya ya.
Demi apa sih? Bentar, bentar, cek dulu. Mana Line Today? Nanya. Gak tahu nih makanya. Oh, ini kecelakaan di Balikpapan. Apa sih? Sepeda motor berjatuhan. Demi Alek nih, ini kenapa sih kok gue bingung. Kenapa nih? Coba-coba bentar. Truk weh, truk. Oh, karena truk melanggar aturan, dia nggak boleh melintas jam 6 sampai jam 9 malam. Dia mulai perjalanan jam 6 pagi. Mungkin kesiangan jadi lewat situ, harusnya berputar. Setidaknya ada 6 unit roda. 2 unit angkot, 2 unit mobil pribadi, dan 2 unit mobil pick up. Gila. Ada motor juga. Demi apa sih? Hah? Remnya juga belum. Tunggu sejauh itu berhenti karena menunggu lampu merah. Ini tiba-tiba truk maju dari arah belakang dengan kecepatan tinggi, dia menabrak. Oh, jadi lagi pada diem semua, terus kayak dia langsung weng 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 gitu-gitu. Demi apa sih? Aneh banget. Bisa kayak gitu? Iya, 4 orang meninggal. Jadi dia lagi gak kenapa-napa, terus tiba-tiba emang lagi lampu merah, terus dari belakang ditabrak gitu. Sian banget sih. Kayak, terus lo lagi berhenti. Turut berduka cita untuk setiap anggota keluarga yang ditinggalkan. Semoga amal ibadah diterima di sisi Tuhan. Amin. Ada videonya di Twitter. Turunan Rapak Balikpapan. Sumpah, demi apa sih? Itu pickupnya sampai keguling, woy.
Ada yang kelempar, woi. Woi, ada yang kelempar, woi. Demi Alek, gue gak bohong, ini ada yang kelempar. Astaga, 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 astaga. Astaga. Astaga, astaga, astaga. Ih, gila banget. Iya, dari CCTV nih. Itu pada langsung kayak berjatuhan, udah pada meninggal itu di situ. Astaga. Motor sih itu banyak banget motornya yang kena, langsung macet. Wuh, gila, langsung macet. Ya kasihan anak dan anak kecil. Mama. Mana mobilnya? Gila banget. Aku mau nonton yang ini. Lebih lama videonya. Oh enggak, sama aja. Ya itu parah banget sih. Itu parah banget nabraknya. Demi kalau remnya juga belum sih ya. Sumpah kesian banget. Emang kenapa sih ya kalau mobil tuh bisa kan kayak bisa aja remnya tuh blong gitu? Kenapa gitu, kayak apakah itu bisa tiba-tiba blong atau misalkan nih dari sebelumnya itu emang udah ngerti gak sih, kayak mobilnya tuh udah
Ngerti kan maksudnya kan? Apakah sebelumnya misalkan jadi kayak mendadak aja blong tanpa ada penyebab gitu? Iya kan harusnya ngecek gak sih? Tetep ya, gak bisa ya, harus emang itu bisa terjadi ya. Serem banget ya. Karena iya sih ya, karena terlalu banyak. Astaga, astaga, astaga. Kasian banget, kasian. Iya, remnya tiba-tiba. Gila, tapi ya sumpah nih ya, ini ada motor. Gue gak ngerti ya, ini apalagi lampu merah apa bagaimana. Dia tiba-tiba ngelewat. Hampir kena, sumpah hampir kena. Dia kalau misalnya lebih lambat dikit kena mobil, sumpah. Kena mobil yang ditabrak. Iya, itu persis banget. Kayak ini mobilnya, terus kayak dia kayak yang nggak ada, ada motor. Jadi dia dari arah yang sana, bukan arah yang barengan sama mobil. Nggak tahu ya, nggak tahu nih orang apa nerobos lampu merah. Tapi maksudnya kayak itu semua tuh udah nggak ada yang melintas pas lagi udah tahu ada tabrakan. Terus kenapa dia nih dua motor melintas gitu kayak. Aduh, sumpah beneran gila, gue nggak nyangka. Bisa mati tuh nggak tuh orang. Ya pokoknya harus harus servis. Yang punya mobil harus servis berkala. Apa aku selalu cek sih? Guys, baca ayat kursi sebelum
nyetir. Gua nyangka banget. Iya, kalau mobil ada yang gak enak, cek betul-betul. Aku bisa kalau bawa mobil mah, kecepatannya berapa? Enggak ini tahu, aku mau pelan. Enggak lah, aku gak baca, aku selalu berdoa. Tuhan Yesus, pimpin semoga aku bisa tiba dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dalam namamu, kamu dan ucap syukur. Amin. Amin, Tuhan Yesus, amin. Sekarang, udah aku sekarang mau skincare-an dulu aja. Pakai toner dari Scarlett. Dingin banget. Ini bikin sekalian bikin story ah. To grab you in this. Ih, jelek banget aku. Aku sambil kerja ya, aku dari tadi belum kerja nih. Apa ya captionnya? Perawatan dulu guys, atau skincarean dulu, jangan lupa. Tapi jujur ya, ini tuh emang enak banget tau guys. Kayak dingin-dingin gitu. Terus
aku suka banget botolnya plastik. Kenapa? Karena kalau misalkan kayak jatuh, dia nggak pecah. Dia nggak pecah. Dia nggak pecah. Lagi di cas. Maskernya enak. Sekalian maskeran gak sih gue? Maskeran aja gak sih sekarang? Oke, okay. Kita maskeran. Sabar, ambil dulu, sabar. Bukan celengan itu, lampu tidur. Sekarang aku mau pakai masker yang ini aja nih, ini. Jadi kerja ini sambil nyari data, jadi kayak dia emang lama gitu nyari datanya, lemot sambil maskeran. Ini aku juga suka bahannya kayak gini. Mau aku pakai yang ini atau yang hijau? Pilih mau yang mana? Yang ini apa yang hijau? Kita buka voting. Satu masker yang ini yang pink, satu masker yang hijau. Pilih. Mau aku maskeran yang mana? Satu pink, satu hijau. Pink, hijau, pink, hijau. Satu pink, dua hijau. Satu pink, dua hijau. Jadi kita masukin dulu, kayaknya pada milih hijau. Satu pink, dua hijau. Satu pink, dua hijau. Bedanya kalau misalkan ini itu untuk mencerahkan, melembabkan. Kok hijau apa ya? Tengah pink sama hijau enggak masih. Satu pink, dua hijau. Terserah. Kalian mau aku review yang mana, terserah. Oke, okay, ending vote. And vote. Oke, 2. Berarti masker hijau. Baiklah, saya taruh lagi masker yang ini. Wait. Ini tuh untuk calming wajah, kulit wajah. Jadi kayak lebih apa ya? Calming tuh apa? Membuat kulit tenang gitu. Jadi kayak lo biasa kita kan suka setiap hari kegiatan keluar terus kotor mukanya. Nah, pakai ini ya, terus suka make up. Terus juga reduce the appearance of skin blemish and visible brighten skin tone. Oke, okay, jadi kayak mengurangi skin blemish ya gitulah pokoknya. Dan visibly pokoknya bisa membuat wajah lebih cerah. Sama memberikan antioksidan yang which is good for anti-aging. Good, bagus buat penuaan, anti aging. Sekarang jadi ini mau bentuk maskernya gini ya. Udah dipakai waktu itu. Dapet spatulanya. Sure.
kalau mencerahkan itu sebenarnya dia tuh bukannya membuat kulit kita cerah, misalnya nih kayak kulitnya jadi putih tapi lehernya enggak gitu ya, beda deh orang glowing walaupun kulitnya agak lebih gelap tone warnanya, itu tuh kalau glowing tetap kelihatan gitu. Kulit putih aja kalau nggak glowing kelihatan kok. Nggak ada kaca ya. Aja sini aja deh. Ini kayaknya emang gak bikin rata banget gitu loh guys. Maaf. Susah banget ya. Pegel.
pegel, udah selesai. Gimana sih, gak bisa. Udah tinggal nanti sendoknya dilap aja pakai tisu. Dah. Udah bersih lagi. Sekarang lanjut kerja lagi. You're my hand and my belief. Even when I lose and when gue ngantuk jadinya. Ya ini nggak pakai, duh males deh udah. Masih ada nih kelapanya. Mas pelan-pelan. Bis gadis mengerang. Kariski nih guys, jadi tadi tuh aku udah makan ini. Yang beli papa aku, bukan aku. Kaget gue lo. Before you go,
Ih, parah banget orang Dito. Kenapa sih dibuang? Aneh ih. Jangan lupa PO merchandise Arielis. Free foto bareng sama Eril. Kalau udah lepas KBC ya. Tapi lagi showroomnya. Show. Masih loh yang didit loh. Ada yang asin-asin, tapi ada juga yang tawar. Udah lama gak makan apa tuh basreng. Lama banget gue gak makan basreng. Dan gue kangen dulu di sekolah beli. Di sekolah, di kampus beli basreng dulu. Gue dari tadi pasnya makan mulu deh. Tau gak sih, aku on deh. Tadi kan aku lagi ngechat Kak Gaby. Aku berasa kan tadi aku bilang kan, aku ngetik USR-nya di mana. Kayak perasaan tadi ngetik, tau gak di mana? Aku ngechat Kak Gaby, USR, sumpah. Apaan sih? Apaan sih? Ternyata aku ngejek KGB USR gitu. Aku aneh ya. Sampai dia makan bahasa kayak, aku tuh udah ngetik USR abis itu. Ini abis itu pencet live. Males ini. Biarin, tadi yang ngamuk kan. Apaan sih, Krip? Maaf. Jatuh. Udah nyang.
gue diatur. Nyang banget. Cukup. Carilah dulu. Bentar ya, aku sambil kerja ya, guys. Mereknya dicopot, susah copotnya. Happiness seems far, but sometimes it is at your doorstep. Karena udah habis, sekarang kita copotin mereknya. Orang Maya kalau udah dikasih, aku tuh gak pernah merhatiin, aku langsung cuci. Jadi makanya gak buka-buka merek nih. Ngantuk deh rasanya nih. Kita latihan merem gimana? Kalau kita latihan merem. 1 2 3 Mari kita latihan merem sekali lagi. Tadi udah berhasil ya. Kita pasang alarm. 1 menit. 1 2 3. Keep in mind.
Wis. Gak tidur dong. Kenyang banget gue, kekenyangan nih. Sumpah rakus banget dari tadi. Udah makan nasi, makan air kelapa, minum air kelapa, makan keripik dia tadi, makan dodol. Yo, kalian tahan napas 1 menit. Kalau itu kalian aja tapi. 1 2 3. Ayo coba tahan napas kalian. Jadi gue kada agak ada kegiatan dulu soalnya. Masih pada tahan napas. Gue lupa kalian masih mengikuti. Tahan napasnya makin mendekati cahaya putih. Bahasa ternyata. Iya, kapan kalian war tiket last show? Kapan kalian dapat tiket last show? Kapan mulai warnya? Awal Feb. Oke. Eh, aku ke toilet dulu ya, bentar ya, guys. Masa dulu. Sekarang mau keluar deh ini. Bentar, guys. Inside.
Ngantuk. Ha. Dacho. Settle down. Dacho. Kak Desti, kenapa ini? Kenapa di screenshot yang gini? Kenapa? Mau tahu banget. Kak Gebi. Silu gitu. Bentar lu. Kagibi baru sama kagibi. Apaan sih ini, Kak Gebi lebih aneh deh. Makan tadi daging gitu mami yang mami masak. Ada daging enggak habis kan? For a thousand more.
ketoprak mau, bakso mau. Enggak. Bakso deh. Pengen sih, pengen makan tapi. Kaget. Mami mau. Aku baru banget makan sih, tapi ya udah deh. Hah? Aku tadi baru banget makan justru pas pulang. Makan apa? Itu mami punya daging. Enggak, aku enggak habisin. Pin, aku masih makan doang. Enggak pakai kompor. Ya udah. Pengen diet nih. Aku sih gua enggak bisa nolak. Baso, baso aja tuh. Oh, kalau enggak ada tuh baso katanya. If perform. Aku baso tapi gini aja, Pak. Aku ini buat apalagi nih mall kebakaran. Semua sih dikirim.
bentar guys, penting nih guys. Gaby, kenapa sih kalau orang chat tuh kayak tiba-tiba langsung centangnya satu gitu? And I wonder if I am.
Kak Gibi telepon. Woi, lagi showroom. Bye. Iya, iya, ntar aja, ntar aja, ntar aja. Bye. Aduh, bingung banget nih. Ya. Kenapa? Kenapa? Aku ada di sini. Lagu apa sih? Ganti. Look at my lips. Bingung banget nih, gabut. Bukan gabut. There's something that I confuse. Gak apa-apa, aduh, ntar aja deh.
pusing. Hati-hati Kamaya. Oh, udah deh, kerja lagi dulu deh. Pusing banget nih. Mau live bentar lagi sampai jam 17.55. Cepet. Rasa aku tadi udah dari 2 jam yang lalu loh. Baru dateng sih. Ya, nih maskernya ya udah kering. Widih. Aku bingung banget deh. Jadinya kayak gimana? Kamari, astaga. Kamari ini mau dipanggilnya Mari atau sesuai nama aslinya kalau di sini? Mau dipanggilnya apa? Aduh panas. Laptop gue panas banget. Trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this. Oh, yuk sama mami kan? Ah, sendiri. Astaga, gue makan soto mie sendiri aja. Yeah.
Astaga, aku di lima menit lagi. Gak, panggil aja kamari kalau gitu. Oke, baiklah kamari. Kamari. Jangan minum es mulu, terbatuk. Dok, pusing banget deh, bingung mau pilih yang mana. Kemarin DM aku bilang katanya akhirnya gak lembur, tapi tetap setengah 12 malam ya. Tapi bener sih, daripada pulang jam 3. Oke deh, kalau gitu aku mau bacain podium ya. Makasih banget semuanya yang udah nonton-nontonin aku. Sekarang ini showroomnya 2 jam. Aku mau bacain dari podium 1 ya. Yang pertama ada Kak Faris. Terima kasih banget Kak Faris, semangat meetingnya. Yang kedua ada Kak Rizky. Jangan lupa PO merchandise tuh, jangan lupa guys, jangan lupa ya. Ketiga Kak Mari, makasih. Keempat ada Kak Nafa. Kelima ada Kak Maya, hati-hati di jalan pulang Kak Maya. Keenam Kak Happy, kembali lagi Kak Happy. Ketujuh ada Kak Rosalina. Kedelapan ada Kak Gendera. Kesembilan ada Kak Viton. Kesepuluh ada Felicia. Sebelas ada Kak Bira. Dua belas ada Kak Dixon. Tiga belas Kak Paul. Empat belas ada Kak Ratnanana. Kelima belas Kak Iggy. Iggy Boya. Ke-16 Kak Engel, 17 ada Kak TB, 18 ada Kak Eyang Didit, 19 ada Kak Frisky, 20 ada Kak Bira, 21 ada Kak Devin, 22 ada Kak Iqbal Lash, 23 ada Kak Andriawan, 24 ada Takasang, dan 25 ada Dinda Wai. Dinda, halo, makasih ya semuanya yang udah nonton di showroom aku. Dia nemenin aku dari tadi.
dimakan, maskeran, sambil kerjaan. Yang di jalan pulang hati-hati, sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak. Bye-bye. See you besok show. Bye-bye.